di belakang tuh. Mana ya? Udah jalan. Say, soalnya nggak ada budgetnya, say. Tapi ya, aku dari tadi ngeliatin Ayah Ruben pas Onyo nyanyi, dia ngerekam, ngevideoin, ngeliatin iya Onyo. Betapa terus sayangnya loh. Bener-bener bangga ngeliat Ayah Ruben sama Bunda Sarwenda bangga. Lagu yang tadi dinyanyiin, yang enak itu ciptaannya Onyo. Dan itu juga singlenya ya? Baru. Dan lagi trending di YouTube kan? Iya. Luar trending biasa. Trending di YouTube. Bukan cuman di YouTube aja trendingnya, tapi trending di 4 negara di Indonesia, Malaysia, Singapura, sama Hong Kong. Anak muda itu harus mencontoh yang seperti ini. Jadi berprestasi, berkarya terus. Onyo, ini lagunya tentang apa sih, kan kamu yang ciptain sendiri? Salam Mencintai itu apa? Tentang apa? Sedih. Jadi lagu ini itu mencerita. Masa nggak tahu sih? Kenapa? Galau banget. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang itu, dia itu cinta sama orang. Jadi orang ini juga, sebenarnya orang ini udah punya pacar, tapi dia nggak pernah cinta. Onyo, tante tahu. Ini ceritanya persis kayak King Nasar sama yang sekarang. Enggak. Beda. Boleh kita kasih dia ngomong dulu ya, jawabnya. Gimana sih, Dewi? Jadi orang ini tuh sebenarnya yang dia cinta itu udah punya pacar, tapi dia nggak mau kasih tahu ke orang, nggak mau, misalnya Onyo, nggak mau kasih tahu ke Onyo. Onyo nggak mau kasih tahu ke orang itu kalau Onyo sayang sama dia, udah tahu gitu, jadi udah bilang sayang, jadi tapi nggak bisa karena dia udah punya pacar. Jadi ya akhirnya ya. Ini kayak cerita sebenarnya nggak sih? Dia udah punya pacar, jadi dia itu udah sering jalan bareng. Makan bareng. Udah jalan bareng, makan bareng. Habis itu kayak ceritanya kayak cewek ini minta izin. Aku itu dulu ya, mau ke toilet dulu. Pada saat dia ke toilet, akhirnya ternyata cowoknya kok lama ya nunggunya. Akhirnya gak ada kayaknya di lagu deh. Iya, akunya ceritain. Aha. Enggak, kok lama ya nunggunya. Akhirnya, ternyata? Cowok ini juga kebelet, akhirnya dia ke toilet. Pada saat dia ke toilet, dia lihat cewek itu sama orang lain. Tapi Onyo, siapa sih orang itu, Nyo? Iya, siapa sih? Nyo, aku jadi tante tahu deh, Nyo. Bun, siapa sih? Bunda, aku mau nanya. Ini kan soalnya ciptaannya Onyo, pasti kan biasanya kalau lagu tuh suka relate kehidupan kan? Bunda. Kan lagu, jadi dia selain melihat kayak pengalaman-pengalaman orang sekitar, misalnya ya, asisten gitu, kadang ada yang bareng udah pisah gitu-gitu, jadi dia mengambil semuanya dan ada pengalaman. Misalnya ya namanya ABG pasti adalah suka-sukaan mengagumi gitu, ya. Di-create jadi sebuah lagu. Kalau Bunda sama Ayah udah ngebolehin Onyo untuk suka-sukaan belum? Kalau misalnya mengagumi kayaknya itu normal ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk komitmen dibilang pacaran gitu. Komitmen pacaran itu kan kayaknya masih jauh. Iya, kayak bener. Seumuran Onyo ya masih mengagumi, tapi masih boleh bertemanan sama siapa. Aku dengar dari ayah katanya ini adalah lagu cinta-cintaannya Onyo yang pertama ya. Iya, sebenarnya sih Onyo udah tulis banyak lagu yang lagu cinta, tapi Onyo belum, yang Onyo keluarin cuma satu ini dulu. Emang cinta pertama Onyo sama siapa sih? Emang cinta pertama Onyo sama siapa sih? Hah? Sama keluarga? Nah, gitu ya, dong. Sama keluarga. Bagus. Enggak, keluarga itu nomor satu ya, Onyo. Justru Mas Rian harus sama keluarga nomor satu, jangan yang lain-lain dulu. Aku juga sama keluarga. Kemarin. Rian kayaknya kalau Onyo masih bujang, nomor satu duitnya hartanya habis buat hal enggak benar. Masih Dewi, apa sabar, tenang, sabar. Onyo sama Bunda silakan boleh duduk lagi.